Nah, ini adalah proses untuk ganti mika lampu headlamp dari mobil BMW tahun 2008 ya. Nah, ini mikanya. Nah, ini prosesnya. Jadi karena dia berbeda dengan mobil-mobil pada umumnya menggunakan lem hot melt glue, dia menggunakan lem silen, jadi tidak bisa dipanasin ya. Caranya itu dikerik pakai pisau satu-satu pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nanti pun menggunakan lem Sikaflex untuk pemasangannya yang bagus. Nah, ini mobil BMW-nya ya. BMW di toko Auvi. Nah, ini seri 325.